ini berarti ada wa'amil shalihat. Jadi percuma kalau misalkan ada iman tapi tidak ada prakteknya, tidak ada amal salehnya. Iman kepada Allah, rajin ibadah, rajin salat, rajin ngaji, akan tetapi wa'amil shalihat, beramal saleh. Bukan hanya beramal saleh dalam ibadah saja, namun dalam muamalah berhubungan dengan manusia yang lain harus seimbang antara hubungan Allah dengan hubungan manusia. Ya, hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sesama manusia pun baik. Annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sesungguhnya bagi mereka surga, surga mengalir di bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Ini Allah menjelaskan secara detail bahwa untuk orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, ya pasti itu berkenaan ayat-ayat, banyak ayat-ayat yang diawali dengan amanu wa amilus shalihat. Amanu wa amilus shalihat. Karena apa? Itu karena harus berkesinambungan antara iman dan amal saleh. Ya. Iman saja tidak cukup kalau tidak iman amal saleh. Amal saleh saja tidak cukup dengan tanpa iman. Nah, di sini Allah menjelaskan annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sungai, ya, di bawahnya itu sungai. Jannat, jannat itu jamak dari jam. Jannat, surga, surga. Berarti surga itu tidak hanya satu, ya. Ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Ada surga Firdaus, ya, untuk para nabi, surga paling tinggi. Ada surga Ar-Rayyan yang dijelaskan untuk orang ahli yang berpuasa, dan surga-surga yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, ya, tergantung amalan kita, tergantung amalan kita di dunia. Ya, berbeda-beda level. Tajri min tahtiha al-anhar, di bawahnya sungai-sungai. Kita bisa bayangkan betapa indahnya keindahan surga. Ya. Kalau kita ketahui di dunia pun ada, ya, sungai-sungai sama halnya. Akan tetapi di sini akan lebih indah lagi tanpa halnya. Jangan jauh-jauh dari surga. Ketika kita di dunia di tempat